Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan semua. Sebelum saya berkongsi dengan anda satu surah ni, An-Nazi'at, surah An-Nazi'at. Sebelum tu mari kita sama-sama berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Jom kita sama-sama, jom kawan-kawan ikut saya baca tiga surah ni, iaitu surah yang seorang guru telah mengijazahkan kepada saya, iaitu surah Magnet Rezeki. Semoga anda semua yang membaca, ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak, ayah-ayah semua, bapa-bapa sekalian, adik-adik, semoga kehidupan anda dipermudahkan jalan rezeki dan tercapai segala hajat. Apakah surah, tiga surah ni yang telah diajarkan, iaitu surah Magnet Rezeki. Jom ikut saya baca. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraysh. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Baiklah, alhamdulillah, kita telah sama-sama telah membaca surah Mudah Magnet Rezeki. InsyaAllah rezeki kawan-kawan semua tidak akan putus. Baiklah, kita terus kepada surah An-Nazi'at. Surah An-Nazi'at ialah surah yang ke-79 dalam Al-Quran yang terdiri daripada 46 ayat yang termasuk dalam golongan surah Makkiyah kerana turunnya di Mekah. Nama An-Nazi'at diambil daripada perkataan yang terdapat pada ayat pertama, An-Nazi'at, artinya malaikat yang mencabut. Selain itu, surah An-Nazi'at juga disebut As-Sahirah yang diambil daripada ayat 14. Tak hanya itu, surah An-Nazi'at juga dinamakan surah At-Tammah kerana At-Tammah yang diambil daripada ayat 34.
Baiklah, ayat 34. Surah An-Nazi'at turun ketika orang-orang kafir mengingkari adanya hari kebangkitan sesudah kematian mereka kelak, kerana pada keyakinan mereka tidak ada hari kebangkitan. Itulah sebabnya mereka bertanya-tanya tentang perkara tersebut. Jom kita bacakan surahnya. Saya bacakan dulu ayat 1-3 dan kemudian saya bacakan tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa. Wan-nashitati nashta. Was-sabihati sabha. Artinya, ayat tafsir ayat 1 sampai ayat 3. Demi makhluk yang mencabut, demi makhluk-makhluk yang mencabut, apa yang ditugaskan mencabutnya dengan cara yang sekasar-kasarnya. Tafsir ayat yang kedua. Dan yang menarik, apa yang ditugaskan menariknya. Yakni apa yang ditugaskan menariknya dengan cara yang selembut-lembutnya. Tafsir ayat nombor 3. Dan demi makhluk-makhluk yang cergas bergerak menerima perintah dengan gerak yang secergas-cergasnya. Okay. Fassabiqati sabqa. Falmudabbirati amra. Yawma turjufu rajifah. Tatba'uha rawadifah. Qulubun yawma izin wajifah. Absaruha khashi'ah. Yaquluna a'inna lamarududuna fil hafirah. A'idha kunna izaman nakhirah. Tafsir ayat 4 sehingga 11. Lalu masing-masing berlumba-lumba mendahului, yakni menjalankan tugasnya dengan cara yang sungguh-sungguhnya. Tafsir ayat 5. Serta menyempurnakan tadbir urusan alam yang diperintahkan kepadanya, yakni sumpah demi sumpah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan hidup semula pada hari kiamat. Tafsir ayat 6. Pada masa berlakunya tiupan sangkakala yang pertama yang menggoncangkan alam sehingga mati segala yang bernyawa dan punah ranah sekalian makhluk selain dari yang dikecualikan. Tafsir ayat 7. Tiupan yang pertama itu diikuti oleh tiupan yang kedua, yakni yang menyebabkan orang-orang yang mati semuanya hidup semula serta keluar dari kubur masing-masing. Tafsir ayat 8. Hati manusia pada hari itu berdebar-debar takut. Tafsir ayat 9. Pemandangannya tunduk gerun. Tafsir ayat 10. Mereka yang ingkar berkata sesungguhnya kita akan dikembalikan hidup seperti keadaan di dunia dahulu.
Kita sambung Assalamualaikum. Kita sambung lagi pada pada topik yang sama, iaitu sambungan part 2, iaitu surah An-Nazi'at. Okey. Tadi saya masih belum habis untuk tafsirannya untuk ayat yang ke-10 ya. Okay, tak apa, yang ke-11 sebenarnya, tapi saya ulang yang daripada yang ke-10. Tafsirnya ayat 10, mereka yang ingkar berkata, sungguhkah kita akan dikembalikan hidup seperti keadaan di dunia dahulu? Tafsir ayat 11, bolehkah yakni dihidupkan semula sesudah kita menjadi tulang yang reput? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Fa innama hiya zahratun wa فَإِنَّمَا هِيَ زَهْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى. Tafsir ayat 12 sehingga ayat 20. Mereka berkata lagi secara mengejek-ngejek, kalaulah berlaku yang demikian, sudah tentu kembalinya kita, yakni hidup semula itu, satu perkara yang merugikan. Ayat tafsir ayat ke-13, menghidupkan semula tidaklah sukar, kerana berlakunya perkara itu hanyalah dengan satu jeritan yang terbit dari tiupan sangkakala yang kedua. Tafsir ayat 14, yang menyebabkan mereka dengan serta-merta berada di muka bumi yang putih rata. Tafsir ayat 15, sudahkah sampai kepadamu wahai Muhammad perihal Nabi Musa? Tafsir ayat 16, ketika ia diseru oleh Tuhannya di Wadi Tua yang suci. Tafsir ayat 17, lalu diperintahkan kepadanya, pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya ia telah melampaui batas dalam kekufuran dan kezalimannya. Tafsir ayat ke-18, serta katakanlah kepadanya, adakah engkau suka hendak mensucikan dirimu dari kekufuran
Tafsir ayat 19. Dan mahukah aku tunjukkan kepadamu jalan mengenal Tuhanmu, supaya engkau merasa takut akan melanggar perintahnya. Tafsir ayat 20. Setelah Nabi Musa menyempurnakan perintah Tuhannya, dan Firaun pun meminta bukti kebenaran, maka Nabi Musa memperlihatkan kepada Firaun mukjizat yang besar. Ayat yang seterusnya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fakazzaba wa 'asa thumma adbara yas'a fahashara fanada فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن أأنتم أشد خلقا أم السماء أم السماء بناها رفع السمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. Tafsir ayat 21 sehingga 29. Lalu Firaun mendustakan Nabi Musa dan menderhaka kepada Allah. Kemudian ia berpaling ingkar sambil menjalankan usahanya menantang Nabi Musa. Lalu ia menghimpunkan orang-orangnya dan menyeru dengan berkata, "Akulah Tuhan kamu yang tertinggi." Maka Allah menyiksa Fir'aun di akhirat dan di dunia ini dengan azab yang menakutkan sesiapa yang mengetahuinya. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi pelajaran yang mendatangkan iktibar bagi orang-orang yang takut melanggar perintah Tuhannya. Wahai golongan yang ingkar hari kebangkitan hidup semula, kamukah yang sukar diciptakan atau langit? Tuhan telah membinanya dengan kukuh. Ia telah meninggikan bangunan langit itu lalu menyempurnakannya. Dan ia menjadi malamnya, menjadikan malamnya gelap gelita serta menjadikan siangnya terang benderang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung part yang seterusnya, iaitu bahagian 3 sehingga selesai surah An-Naziat ini. InsyaAllah. Jumpa lagi kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, bertemu lagi kita dalam part 3, masih lagi dalam continue surah An-Nazi'at. InsyaAllah.
insyaAllah kita akan teruskan part 3 ya. Baiklah, saya bacakan ayatnya, sambungan ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ardu ba'da dzalika dahaha. أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاء Tul kubra yawma yatadhakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا Terjemahan dari surah dari ayat 30 sampai 38. Dan bumi sesudah itu dihamparkannya untuk kemudahan penduduknya. Ia mengeluarkan dari bumi itu air dan tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung-ganang pula dikukuhkan letaknya, yakni di bumi sebagai pancang pasak yang menetapkannya. Semuanya itu untuk kegunaan kamu dan binatang-binatang ternak kamu. Maka apabila datangnya hari yang bencananya amat besar, iaitu hari manusia akan mengingati apa yang telah diusahakannya. Dan neraka diperlihatkan kepada sesiapa sahaja yang dapat melihatnya. Maka dapatlah masing-masing mengetahui kesudahannya. Adapun orang yang melampau perbuatan derhakanya serta ia mengutamakan kehidupan dunia semata-mata. Kita sambung lagi dengan bacaan sambungan ayat 39 sehingga 46 insya-Allah. A'udzu billahi الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى نفسك عن الهوى. Tak ada kaf. Saya salah baca, kita ulang lagi.
Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fi ma anta min dhikraha ila rabbika muntaha innama anta munziru syaha ka'annahum yawma yarawunaha lam yalbasu ila ashiyatan aw duhaha. Artinya ayat 39 sehingga 46, maka sesungguhnya neraka jahanamlah tempat kediamannya. Adapun orang-orang yang takutkan keadaan semasa ia berdiri di mahkamah Tuhannya untuk dihitung amalnya, serta ia menahan dirinya dari menurut hawa nafsu, maka sesungguhnya syurgalah tempat kediamannya. Mereka yang ingkar selalu bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang hari kiamat. Bilakah masa datangnya? Apa hubungannya tugasmu dengan soal menerangkan masa kedatangan hari kiamat itu? Kepada Tuhanmulah terserah kesudahan ilmu mengenainya. Tugasmu hanyalah memberi amaran kepada orang yang takut akan huru-hara hari kiamat itu. Sangatlah dahsyat huru-hara hari itu, sehingga orang-orang yang berasa bersalah merasa bersalah pada masa melihatnya, iaitu sehingga orang-orang yang bersalah merasa pada masa melihatnya seolah-olah mereka tidak tinggal di dunia melainkan sekadar satu petang atau pagi sahaja. Sekian ayat ini. Sadaqallahul Azim. Benarlah kata-kata Allah yang Maha Besar.